Saya mahasiswi Universitas Kediri jurusan D4 Kebidanan kelas Alpha 15. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan pijat kembung pada bayi. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri perut bayi kembung yaitu yang pertama, bayinya rewel dan menangis tanpa sebab. Kemudian, perut bayi teraba keras dan kembung. Yang ketiga, apabila ditepuk-tepuk, maka akan teraba seperti ada udara di dalamnya. Kemudian, bayi sering buang angin dan sering sendawa. Kemudian, bayi kesulitan untuk buang air besar. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk pijat kembung, yang pertama persiapan. Yang perlu kita persiapkan yang pertama yaitu alat. Yang kedua lingkungan, yang ketiga pasien atau keluarganya. Persiapan alat yang kita siapkan minyak Nutrimoys, kemudian handuk, kemudian tempat tidur yang nyaman. Kemudian lingkungan. Lingkungan yang kita siapkan yaitu tempat tidur yang nyaman untuk kita melakukan terapi tindakan, kemudian beri penerangan yang cukup. Yang persiapan yang ketiga yaitu pasien atau keluarganya. Kita memberi penjelasan kepada pasien ataupun keluarganya tentang prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian kita memberikan posisi yang nyaman kepada anak atau bayi. Kemudian angkat kedua kaki bayi dengan gerakan seperti mengendarai sepeda. Gerakan ini dapat mengeluarkan gas yang ada di perut bayi. Kemudian, pijat perut bayi secara perlahan dengan gerakan searah dengan jarum jam. Sama seperti gerakan sebelumnya, yaitu cara ini dapat dilakukan dengan yang pertama, water wheel. Letakkan satu jari di bawah tulang rusuk. Dengan posisi kelingking menghadap ke bawah dan telapak tangan menghadap ke kaki bayi. Kita lakukan gerakan ini secara perlahan. Kita usapkan dari perut hingga ke atas panggulnya. Yang kedua yaitu knee up. Tekuk kedua lutut bayi ke arah perutnya. Lakukan dengan lembut. Pastikan juga menopang belakang lututnya dengan jari telunjuk kita. Kita lakukan berulang-ulang dengan lembut. Kemudian sun and moon. Buat pola lingkaran searah dengan jarum jam dengan telapak tangan kanan di perut bayi. Kemudian diikuti dengan tangan kiri. Tangan kanan membentuk sun atau matahari. Tangan kiri membentuk moon atau bulan. Jadi bulan matahari. Yang keempat, gerakan I love you. Satukan telunjuk dengan jari tengah, kemudian letakkan jari di perut bayi bagian kiri. Kemudian tekan dengan lembut ke bawah sehingga membentuk seperti huruf I. Lalu, mulai dari perut bagian kiri geser ke arah kanan, kemudian ke bawah seperti membentuk huruf L. Setelah itu, dimulai dari lipatan kaki kanan, geser jari hingga membentuk huruf U dan berakhir di lipatan kaki kiri. Kemudian yang kelima yaitu thumbs to side. Pegang pinggang bayi dengan posisi kedua ibu jari berada di perut. Kemudian tarik ibu jari ke sisi perut secara bersamaan. Punggung bayi dengan meletakkan bayi di atas kedua paha kita dengan posisi perut menghadap ke bawah atau telungkup. Terapi ini kita lakukan dengan hati-hati, ramah, sopan, dan komunikatif. Demikianlah teknik pijat kembung pada bayi yang kami praktekkan pada saat ini. Selamat mencoba dan terima kasih.